Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar guys? Ketemu lagi sama gue, Hafi Saputra, di channel sederhana gue ini. Kali ini gue ingin membagi tip, ya tepatnya tutorial khusus untuk pemula, bagaimana memanipulasi sebuah objek yang sudah ada menggunakan objek foto gue untuk diaplikasikan ke objek tersebut. Ini untuk seru-seruan aja, buat seru-seruan aja ya, nggak ada unsur buat disengaja. Jadi ini bahannya gue ambil dari internet, bukan internet sih, Instagram, salah satu YouTuber dari Itali. Oke, pertama kita buka Adobe Photoshop, lalu kemudian sorry, kita open, buka. Nah, ini ada beberapa objek yang udah gue sediain dengan objek ini. Oh, kegedeannya kayaknya nih. Kita ini dulu ya. Resize-nya kita kecilin dulu karena resolusinya terlalu gede. Jadi yang akan gue ganti adalah objeknya foto gue, mengganti objek yang sudah ada. Jadi gue bakalan memanipulasi foto YouTuber yang dari Itali menggunakan foto gue. Ini kalian bisa menggunakan ini, polygonal lasso tool, pilih yang ini aja, lalu kita perbesar. Jadi ini kita potong aja rambutnya, anggap aja gunting rambut. Objek yang udah ada itu gua ambil dari Instagram, dari Instagram Viola. Ya, YouTuber dari Itali. Jadi maaf sebelumnya menggunakan foto kalian berdua, gue gak ada maksud buat kesengajaan, ini buat seru-seruan aja. Bagaimana cara memanipulasi sebuah objek yang sudah ada, mengganti dengan objek foto dari gue. Aduh, mantep nih jenggotnya nih. Nah, karena posisinya dia adanya sebelah kanan, kita putar ke sini aja. Nah, kita centang,
kita posisikan yang sesuai kepalanya Agus. Kita perbesar dulu sedikit. Oke. Kepala Agus. Agak gede ya. Kita cek posisinya dulu ya. Gimana guys? Mungkin ini lumayan cocok. Nah, sekarang kita menyamarkan. Oke. Menggunakan ini kali ya. Coba kita tes dulu. Gue juga lupa. Menyamarkan ini. Ya, betul ini. Kita samarkan. Biar Viola push. Okay, good. Pasarnya terlalu ini. Oke. Ya, kalau pemula maklum nih, buat belajar jangan diketawain. Mantap. Oke, kita lihat dulu di sini sampai mana. Thank you.
lagunya lancar. Gimana? Ini belum sempurna nih. Kita otomatis dulu. Kita samarin sama cuaca yang di sana. Oke. Ini rambutnya apa sedikit. Oke. Nah, objeknya kita terangin juga. Biar sama. Nah, mungkin di menu kali ya. Auto level. Cukup ya. Oke. Coba kita pilih dulu. Agus kelihatan. Jadi lucu. Ini normal. Oke lah, normal aja. Levelnya nih. Ini kali ya. Oke. Kita ini mungkin hasil. Thank you.
bagus. Kita save dulu. Oke. Kita buka filenya dulu. Oke. Dan kita hapus. Oke, kupingnya Agus nih. Kita pakai an ini. Kuping udah hilang. Sekarang pipinya, leher sih sebenarnya.
Oke ya, sempurna. Oke, setelah itu kita save. Jadi oke, mungkin itu aja video gua kali ini. Ini buat seru-seruan aja, semoga kalian terhibur. Nggak ada unsur apa ya namanya, disengaja. Ini cuma buat seru-seruan aja. Dan minta maaf buat Mas Agus dan Mbak Viola, fotonya saya pakai karena objeknya pas sama objek foto saya. Oke. Jika bermanfaat bisa kalian share dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.